Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wal waznu yauma idzil haqq. Artinya dan bermula menimbang pada hari kiamat itu sebenar-benarnya. Maksudnya nanti kat negeri akhirat Allah akan menimbang sebenar-benarnya. Tidak ada pilih kasih. Ah, faham? Semua panggil lah, semua panggil. Orang tarikum panggil, JPJ panggil, polis panggil, semua penjagaan rasuah panggil, ustaz panggil, habib panggil, orang kerja apa, tak kira, kerja apa, semua dia panggil. Ini di padang mahsyar. Ya, negeri yang sangat menakutkan. Sebab itu kata ulama, apabila permulaan di dalam kubur, dia selesai, maka di padang mahsyar akan selesai. Itu, itu yang dalam kubur tu malaikat panggil, hoi lelaki tua. Hoi lelaki yang bodoh. Hoi lelaki yang banyak dosa. Dia tidak panggil lembut-lembut. Kau kat dunia kau makan je. Open house saja. Sampai tak datang masjid. Orang banyak makan ni, hati gelap. Orang banyak makan ni, malas ibadat. Orang banyak makan ni, dia jauh dengan Allah. Orang banyak makan. Tengoklah. Bulan Syawal ni. Orang sibuk open house sampai kuliah pun tak ada. Tak ada kuliah. Sampai orang tadi berusat. Macam mana kuliah bulan Syawal ni? Minta maaf, anak pun tengah open house. Tuan-tuan, ya? Nampak. Ilmu ni jangan lebih 3 hari. Lebih 3 hari ilmu, hati tak dibasuh, tak disiram dengan ilmu, maka hati gelap. Gelap, eh? Tengok sini kaya, faham, eh? Open house, ramai orang. Ya, masjid open, masjid open ni tak ada orang. Faham, eh? Tuan-tuan, tengok sini kaya, ya? Jadi kalau banyak makan, dia kuat syahwat. Ya, banyak makan ni, ya, dia banyak makan ni, dia mutlak kitab pun malas. Faham, ya? Ni ulama beritahu. Sebab itu kalau sekolah-sekolah pondok ni, tok-tok guru dia pesan dah, kurang makan. Banyak puasa, kurang makan, banyak berpuasa, dan pada malam hari, banyak ibadat. Tok-tok guru pondok pesan dah, ya? Sangat adil pada menimbang itu. Sangat adil lah. Itu dalam buku kita punya buku catatan amalan ni. 99 buku lembaran. Satu buku catatan sejauh mana mata memandang. Sejauh mana mata memandang. Ya? Tapi itu kalau orang salah bersoleh, dia ingat mati, tak cinta dunia, semayang menangis. Semayang menangis. Allahu Akbar. Semayang menangis. Ya Allah, macam mana nanti aku dalam kubur seorang diri ni, duduk dalam tanah ni, menangis, eh? Kita semayang hayal. Ya Allah, macam mana ni besok nak open house, duit tak cukup ni, macam mana dah buat ni? Kita cinta dunia. Orang cinta akhirat ni, dia ingat hati. Semayang, menangis, zikir, menangis. Faham, ya? Orang cinta akhirat, kita tak ada. Al-fulusi, al-mampusi. Faham, ya? Kita ni, faham, ya? Duit, 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 duit. Sampai semayang kira duit. Wah, tuan-tuan. Sebab itu dalam 1,000 seorang, penduduk syurga seorang. Syurga ni, tuan-tuan. Syurga ni, sungai dia berbeza dengan sungai dekat dunia ni. Sungai kat dunia ni, kita nak turun, dia ada tebing. Sungai kat dunia ni, kita tengok kadang ada sungai bengkok-bengkok, kadang ada kepala air, kadang ada sungai tu lurus, kadang ada sungai tu ada buaya, ya. Sungai dalam syurga ni, apa kita hendak? Kita hendak sungai tu lurus, dia jadi lurus. Kita nak sungai tu bengkang-bengkok, bengkang-bengkok. Ni sungai syurga. Ni kelebihan penduduk syurga. Lepas tu dalam syurga, sungai susu ni tak pernah basi. Tuan-tuan, bukan macam susu kat dunia, basi. Tak pernah basi. Air salsabil. Lepas tu orang yang menangis malam ni, takut kat Allah, orang yang matanya cengkang mata malam fi sabilillah balik berdakwah, mutlaah kitab, ya, baca Al-Quran, dia cengkang mata ni, ya. Nanti di negeri akhirat, orang ni tak menangis. Wah, ya. Tentera, tentera.
tentera-tentera Islam yang menjaga benteng-benteng negara. Mereka menjaga sampai menjaga negara, benteng-benteng negara supaya tidak dimasuki musuh-musuh itu musuh-musuh orang Islam, tentera-tentera kafir. Dia berjaga malam, ya. Ha, ini pun nanti di negeri akhirat mereka tak menangis. Faham, ya? Ha, tuan-tuan. Tentera Islam, faham, ya? Ha, faham. Dan bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan syurga. Syurga, ha? Bukan oleh kitab Bahrul Madi dari Syekh Al-Idri Al-Marbawi. Ini nukil imam, tengok. Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Cerita pasal syurga. Syurga ni hebat. Al-Babul Jannah. Syurga. Ha, eh? Ha, menurut syurga hebat. Jadi kalau kita buka tentang syurga ni. Eh, aku baca dulu untuk guru. Aku baca cerita pasal syurga. Tak sedar, meleleh dia. Kita bidadari lah. Kita ustaz mengajak meleleh lepas ni. Betul kalau bab tidur kena mengaji bab tidur. Buka dalam kitab bab hukum fiqh bab tentang tidur. Tidur yang dikatakan tidak batal wuduk, tengok tidur yang macam mana. Iaitu bila dia tidur sandar pun wuduk tak batal. Tapi syarat tengok kalau kita tidur atas kerusi, kerusinya menyerupai orang baring, maka batal wuduk. Ha, tengok tahu kaedah, ya. Ha. Itu kena tahu bab tentang yang kata membatalkan wuduk dengan isteri. Suami dengan isteri tidak membatalkan wuduk tang mana? Pegang rambut. Itu kalau nak dah ambil wuduk nak pergi masjid, bolehlah pegang kepala isteri. Ayang, baby nak pergi sembahyang ni, pegang rambut isteri. Boleh? Tapi kalau rambut isteri tengah botak, ya, ha, kena kulit batal, ya. Pegang gigi bini, pegang. Tik 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 tik. Ayang, baby nak pergi sembahyang ni, ketuk gigi bini. Pong. Ya, ha, tu. Betul kena belajar empat mazhab. Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau bab tentang subhanallah kita ada buat dosa dengan orang. Ya, pernah mencuri, pernah mengumpat, pernah buat tak elok dengan orang tu. Contoh aku pernah buat jahat dengan dia. Kali bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kamu nak minta maaf, wajib kamu cakap. Wajib eh. Minta maaf. Hari tu masa pergi masjid Talikum, aku pernah bagi kasut kau masuk jamban tak minta izin. Kalau dia kata, kau kena ganti balik. Aku minta ganti. Kena ganti lah. Kalau Al-Malik, Imam Maliki, kamu minta maaf, tak payah kamu sebut kesalahan kamu. Ha, maka selesailah tentang kesalahan kamu. Sebab jika kamu cakap, nanti akan mengundang fitnah, akan jadi bergaduh, akan terjadinya pergaduhan. Ini bagi Imam Maliki. Wah, eh? Ha, bah. Kalau buat tentang dusta pula. Ada asal hukum dusta itu adalah haram. Tak boleh menipu. Suami tak boleh menipu bini. Bini tak boleh menipu suami. Suami boleh daripada haram jatuh sunat. Dia menipu bini dia boleh. Jika isterinya dua orang nak mendamaikan supaya tidak terjadinya cerai-berai. Maka sunat suami itu menipu bini. Ha, dengar ni orang perempuan. Ha, boleh menipu bini. Ha, tapi kena tahu tak mana boleh menipu. Ha, eh? Ha, dan tentang dusta pula, orang datang nak mencari orang itu, dia nak dizalimi, nak dibunuh, nak dipukul, nak dianiaya, nak dipenjara. Daripada haram kita menipu, maka jatuh sunat kita menipu sebab nak melindungi orang itu daripada dia kena penjara, dia kena bunuh jika dia orang yang tidak bersalah. Ha, ni kau boleh apa? Eh? Itu nama semua mengaji. Ah, eh? Ni mengaji tak nak. Eh, cuba buat open house. Masjid Talikum bagian-bagian ada open house. Mak kambing bakar. Ah, penuh ha. Ya, ha, faham. Semua orang datang, faham ya. Ngaji tak ada orang, faham ya. Tu dalam kubur tu orang, faham. Hai! Malaikat panggil, hoi, faham ya. Ha, orang atas kubur tak dengar, orang kali kubur tak dengar. Kalau dengar mati panggil di kubur, faham ya. Ada orang cakap aku ustaz. Ustaz ceramah ni. Oh, orang marah kat ustaz ni, ceramah dia jerit, ceramah garang-garang. Aku cakap dia, aku bukan nak cari redha manusia, aku nak cari redha Allah. Cari redha manusia buat apa? Manusia kentuk busuk. Kentuk busuk, dia pun mati. Cari redha Allah. Sebab kita duduk di atas bumi, bumi Allah. Kita bertuduh di bawah langit, langit Allah. Tengok Rasulullah. Rasulullah manusia luar biasa. Dalam semayang pun Allah dah bagi salam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah jawab. Assalamualaikum wa ada ibadillah khissalihim. Belajar dalam kitab tafsir. Khissalihim adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iaitu negeri yang kekal. Kekal lah. Dunia ni tak kekal. Tu gelang tak kekal. Duit tak kekal. Kita tak kekal. Sebab itu kita kat dunia ni sakit. Di antara manusia yang tak sakit adalah Fir'aun. Fir'aun menguap bedak. Fir'aun ni. Menguap bedak.
Sesama bedak Firaun, ya. Ah, siapa tak menguap tak sesama tu? Ah, sepupu Firaun tu. Ah, tuan-tuan. Firaun. Tu yang dia mengaku dia Tuhan tu, dia buat bangunan 15 km bangunan. Dia nak cari Allah, faham? Ah, Firaun. Tahu-tahu Qarun. Qarun ni bukannya orang biasa. Qarun ni orang yang luar biasa, maksudnya dia sepupu Nabi Musa. Qarun ni, faham? Ya. Sepupu Nabi Musa, orang yang terdekat. Faham? Eh? Orang terdekat. Itu yang masa Fir'aun, dia mengaku dia Tuhan. Iblis pensang sekejap. Pensang Iblis. Apa kata dia? Aku yang jahat ni pun tak mengaku Tuhan. Nampak? Sebab dia tahu dia dijadikan oleh Allah daripada api. Faham? Ya, itu yang syaitan iblis ni dia melanggar perintah Allah tu usjudu li adam fasajadu illa iblis. Ya, dia disumpah oleh Allah. Dia kata, "Ya Allah, aku ingin panjang umur." Kata Allah, "Boleh." "Ya Allah, aku nak sesat cucu Adam sampai kiamat." Kata Allah, "Boleh. Aku bagi engkau." Allah bagi dia, faham tu? Allah bagi iblis ni kuasa luar biasa. Iblis ni, faham? Itu dia boleh masuk ikut darah. Dia boleh masuk ikut urat, faham? Eh? Tu baru ni rumah seorang sahabat. Dia masuk oleh jin. Bini dia tidur. Bini dia tidur. Jin tanya, "Hoi, baru nak tidur ke?" Hamak. Ha. Yang main yang terbalik yang. Ha. Bini tutup serubung. Jin cakap, "Eh, hoi, takut ke?" Yang main tuan-tuan. Ha. Minta jumpa aku, kata cubalah kita minta dengan Allah. Ambil minyak kasturi kijang, masuk dalam air, minta dengan Allah. Baca surah Al-Fatihah, baca surah Ikhlas, baca surah An-Nas, baca selawat syifa, baca bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. Masuk dalam air tu, spray rumah suri. Tak ada lah. Bukan jin tak ada kacau lah. Cicak yang besar-besar pun tak ada. Wah, eh? Tapi dah, dah bila dah elok, tak telefon aku dah. Kalau orang macam tu, ha, bila susah cakap ustaz. "Ustaz, dah tolong ni. Main ajak. Gelang hilang ustaz. Gelang hilang baru telefon ustaz." Lah, eh? Ha, selalu orang macam tu lah. Ha. Gelang hilang, bini lari. Ya. Susah dapat kerja. Ha, telefon ustaz lah. Ha. Faham? Eh? Dah dapat kerja, lupa ustaz lah. Ha, tuan-tuan. Itu yang bila sampai dunia akhir zaman nak kiamat ni, orang alim makin lama makin tak ada. Makin lama makin tak ada. Makin lama makin tak ada. Orang alim. Faham ya? Orang berilmu banyak. Orang alim ni dia berilmu, dia beramal. Ni orang alim. Faham ya? Ha, cerita buat selawat, dia selawat tak tinggal. Cerita buat mati, dia takut mati. Faham ya? Cerita buat sedekah, dia tak cinta harta. Faham ya? Ha. Lepas tu tuan-tuan tengok akhir zaman, ustaz-ustaz diman banyak. Ustaz diman banyak, faham? Ya? Ceramah panggil aku boleh. 1 jam 2,500. Hotel paling kurang hotel 3 bintang. Oh. Jemput aku Toyota Velfire. Nabi tak pernah tetapkan bayaran. Nabi, Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Imam Syuuti, Imam Nawawi tak pernah tetap bayaran. Wah, eh. Orang nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Wah, eh. Aku ceramah Terengganu, tuan-tuan. 150, eh. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak 150, kan? Mampu, eh. Wah, eh. Minyak dah berapa, eh? Driver? Satu slot ceramah, 100 ribu kat luar. Dia relax, eh. Aku tahu 100, eh. Tuan-tuan. Ha? Ha, dah. Dua slot dah 200. Ha? Ha? Ha. Guru aku pesan lah. Dah pesan lah. Engkau bila engkau mengajar, orang tanya bab hukum. Bila engkau tak tahu, engkau jawab saja tak tahu. Nampak? Dah pesan lah. Jangan kau tak tahu, engkau memandai-mandaikan hukum. Bila engkau dah mengajar, kau ceramah, orang panggil ceramah, kau mengajar di mana-mana, jangan tetap bayaran. Ha, kau tetapkan bayaran, aku tak mengaku kau anak murid aku. Bila tak mengaku, ilmu tak berkat dah, tuan-tuan. Ya, kita nak keberkatan. Faham? Eh, itu kita nak. Faham? Sama kita makan. Kita makan ni nak berkat. Bila kita makan berkat, dia boleh ibadat. Bila kita makan berkat, tubuh kita sihat, kita boleh ibadat. Faham? Eh? Tak sama, buah kurma. Buah kurma bukan makan bulan Ramadan je. Bulan ni ada makan kurma, bagi tadi ada. Mampu, ha? Faham, eh? Lepas tu badan sakit, faham? Bila tak makan buah kurma, banyak makanan-makanan beracun masuk dalam tubuh. Bila makan buah kurma, dia potong balik. Faham? Dalam hadis sebut siapa makan buah kurma, Nabi bagi tahu hadis sahih.
Daripada Imam Bukhari, hadis sahih, dia makan buah kurma, dia dihindar penyakit makanan-makanan beracun, tuan-tuan. Ya, tak ada makan buah kurma bulan Ramadan. Lepas itu tak makan dah. Ya. Nanti makan balik, tahun depan balik. Tuan-tuan, ya. Busuknya orang, faham? Tuan-tuan. Dalam syurga kekal, kekal dalam syurga ni kekal, kekal. Kalau dia nafas ni dia keluar, Allah tarik, Allah tarik. Oh. Dalam syurga. Betul kalau Nabi ni bangun pada tidur, dia empat perkara tak pernah buat. Bangun pada tidur baca apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bangun pada tidur, dia sugi mulut dia. Bangun pada tidur, dia berudu. Bangun pada tidur, dia semayang. Allah, Rasulullah. Kita bangun pada tidur, rokok dulu. Lepas tu tengok handphone, selfie je. Alhamdulillah, anak bangun dah. Wahai grup-grup, orang-orang soleh, anak bangun dah. Kejap lagi anak nak semayang tahajud. Mangkuk tu orang ni. Tuan-tuan ingat syurga ni senang masuk? Tuan-tuan nak berangan lah. Sahabat Nabi, mereka dah dijamin masuk syurga lah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Usman, Abdul Rahman bin Auf. Dah dijamin masuk syurga, mana alam menangis. Ya Allah, aku ini salah. Ya Allah, nangis malam, nangis. Kita malam tak layak asrun. Go! Oh, kadang pergi serban, tengok bola pergi serban kat kedai. Serban, eh? Serban. Nak tengok bola kat kedai, oh jangan pergi serban. Buka serban, pakai tepi keledak. Pakai serban pun tak mahu, ya? Yeah? Ya ajak ah, dah ajak pakai serban. Dah 5 tahun aku ajak pakai serban. Tak nak juga pakai serban. Faham eh? Susah tuan eh. Ha, ni sebab banyak makan ah. Ha, bila banyak makan dia malas ibadat. Faham eh? Ha. Tak boleh ikat letak eh macam haji tu letak sini, letak. Semalam aku ngajar di Kemaman. 2 hari lepas ngajar di Kemaman bab kain sugi. Nabi kata apa? Sesiapa yang beramal yang kaya sugi, bila satu solatnya, satu rakaat, Allah gandakan 70 rakaat. Nabi cakap tu. Oh, dia rakaat. Orang mumpah main kaya sugi. Boleh? Ini tak ada. Celak ada, kaya sugi tak ada. Ah, orang lelaki boleh? Rokok ada, rokok. Rokok ada. Bah. Tuan, ya? Nanti dah mati, ya? Tak boleh buat apa. Ya? Dalam kubur tu, malaikat jaga, ya? Tak boleh keluar. Lepas itu kita ni tuan-tuan, sentiasa ada bodyguard. Kiraman katibin, malaikat Allah sentiasa escort kita, escort. Faham? Allah ni disayang kat kita. Lepas itu dalam kitab tasawuf, apa kata ulama-ulama mutabar? Apabila Allah nak mengambil nyawa kamu, Allah bagi kamu sakit. Ha, dia bagi tanda, faham? Bukan mengambil. Tuan-tuan tengok lah, kejap-kejap sakit kaut. Ya, kencing manis, darah tinggi, kadang duduk-duduk sakit pinggang. Itu tanda Allah sayang. Ya. Dia kan mengambil, ya. Dia bagi tanda supaya kita kumpul amal soleh. Faham? Dalam hadis daripada Imam At-Tirmizi pula, apa kata Rasulullah? Tanda-tanda kiamat makin hampir, makin dekat kiamat, makin nak keluar dajjal ni. Ramai orang mati mengejut. Mati mengejut, ya, tuan-tuan. Ha, mati mengejut, ya. Aksiden, hari raya, banyak orang mati, faham? Itu mati mengejut, faham? Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kita mati bila? Entah-entah malaikat maut tunggu depan tu. Oh, Yaji, aku tunggu kau ke depan pintu. Kau belajar tidur, eh. Kejap lagi aku santap nyawa kau. Hai, Hajah, kau belajar tak puas hati dengan ustaz dia. Kejap lagi kau santap nyawa kau. Malaikat maut ni, dia tidak ada pilih kasihnya, faham? Ya? Nak umur panjang ni rajin sedekah, faham? Rajin sedekah, faham ya? Ha tu. Ini sedekah kedekut sangat, ya. Kudukut punya orang, faham? Busuk punya orang, faham? Ha tuan-tuan. Betul dalam syurga tak ada orang busuk dalam syurga, faham? Syurga wangi syurga ni, wangi sangat, faham? Itu yang Nabi Idris bila masuk syurga dia tak nak keluar. Lepas tu di antara nabi ada 4 nabi masih ada lagi di dunia ni yang masih ada. 2 nabi di Arash, Nabi Isa dan Nabi Idris. 2 nabi masih berada di bumi. Satu pendapat mengatakan Nabi Ilyas, satu pendapat mengatakan Nabi Haidir. Nabi Haidir ni ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan sudah wafat, satu pendapat mengatakan belum wafat. Dah,
Ha, Nabi Khidir, faham ya? Nama Nabi Khidir, siapa nama dia yang sebenar? Balya bin Mulkan, Mulkan bin Faligh. Ha, ini nama Nabi Khidir. Balya bin Mulkan, Mulkan bin Faligh. Ini nama Nabi Khidir. Kenapa dia digelar Khidir? Khidir, bila dia lalu di pokok, pokok itu mati, pokok itu hidup. Pokok itu layu, pokok menjadi hijau. Ha, kita tak ada. Lalu tepi pokok, sambil lalu kencing. Faham ya? Busuk punya orang. Faham ya? Ha. Betul, Nabi tak bagi kencing bawah pokok. Nabi tak bagi kencing bawah pokok berbuah, Nabi tak bagi. Faham eh? Ha. Elok kencing hampap dia buah durian, padan ke, faham eh? Ha tu. Kencing dia kering. Dalam jamban kencing, ambil kencing main telefon. Hello. Dengan kencing. Jari ah, jari ah. Handphone bunyi tak angkat. Faham eh? Angkat. Yang kekal bagi sekalian orang yang beriman. Orang yang beriman lah. Sebab itu bila orang mati ni, kenapa dalam hadis menyebutkan mereka mati bangunnya seperti dia tidurnya isyak bangun subuh. Tuan-tuan lupa buka dalam surah Al-Kahfi cerita pemuda-pemuda mereka yang ditidur, yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua. Buka cerita, ha. Anjing Ashabul Kahfi yang bernama Kitmero, ha. Ya tu dia bangun-bangun, eh. Hari apa ni? Tahun berapa ni? Eh, padahal dia tidur 300 tahun, faham? Tuan-tuan. Ha, ya. Dia kalau bagi orang beriman dia bangun-bangun, hari apa ni? Tu malaikat kata hari ini hari pembalasan, hari perhitungan, faham ya? Hari perpisahan. Faham? Ada manusia yang telanjang, ada manusia yang tak telanjang. Ha, ada manusia dia ada harga, ada manusia tak ada harga. Siapa yang tak telanjang, duk bagi orang baju ikhlas. Ha, duk bagi orang baju, baju yang elok. Dia tak ada, duk sedekah baju kat sekolah pondok, zip pun tak boleh zip eh. Keluar, angry bird eh. Ah, eh. Duk bagi t-shirt, sini dah koyak dah. Faham eh? Kadang-kadang duk bagi baju dalam. Baju dalam bagi buat apa? Faham eh? Ha, dia hantar sekolah habis baju dalam. Bodoh tu orang ni, faham eh? Kadang spendor, orang bagi spendor, spendor. Eh? Anda. Aku cakap, ni sekolah aku dapat. Faham ya? Eh? Budak-budak, eh Ustaz, baju dalam pun kan? tuan-tuan, ya? Ada yang bagi kasut, kasut dah tak pakai lah. Ya, tuan-tuan. Lepas tu nak serekoh ni kena benda-benda baik, tuan-tuan. Benda-benda yang elok. Orang terima tu, ya Allah, bagusnya benda ni. Baiknya orang ni, panjang umur dia. Sihat kan ni? Ni bagi benda tak elok? Apa ni? Eh? Bagi seluar koyak ah. Tak guna je ni. Mati cepat lagi bagus. Mampu ya kan? Ha tu yang mati cepat tu. Ha. Ni orang kurang belajar ni. Belajar banyak meninggal eh. Ha. Eh. Dan kita ni sebab panjang umur ni. Sebab rajin sedekah. Ha. Eh. Ha. Kalau ikut dah mati ya. Kalau ikut kita dah mati ya. Ha. Dah mati ya. Eh. Orang rajin sedekah ni. Dia umur dia panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih. Ha. Ini ada cerita pada zaman Nabi Ibrahim AS. Ha. Eh. Ha. Tuan-tuan. Orang yang beriman dan telah menjadikan ia akan api neraka. Allah jadikan api neraka. Neraka ni ada sungai-sungai yang bernama Sungai Gayu. Tasik ada bernama Tasik Lam-Lam. Ha, Tasik Lam-Lam. Neraka ni bentuk dia macam kawah. Ha, macam kawah. Neraka ni faham ya? Ha, ni neraka. Janganlah minta masuk neraka tuan-tuan, ya. Itu Nabi beritahu dah lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, jangan lupa baca. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca tu lah, ya. Rumah malam-malam baca. Ya, ha. Minta dengan Allah tuan-tuan, ya. Eh, api neraka jangan buat-buat. Ni api kat dunia ni, tu yang kita pakai, duk masak maggi, duk masak tom yum. Duk masak kari ikan apa semua. Itu debu, debu. Api neraka dah dicuci 7 kali air lautan oleh malaikat Allah. Ha, neraka tuan-tuan. Ya? Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah daripada api. Daripada api tuan-tuan. Ya? Ha, ini malaikat Zabaniyah. Itu yang dalam neraka. Diorang minta keampunan dengan Allah. Ya? Ha, itu yang kata malaikat Zabaniyah. Dalam neraka ni bukan tempat minta ampun. Dalam neraka ni bukan tempat bertaubat. Dalam neraka ni tempat kamu diazab. Satu hari dalam neraka 1,000 tahun dekat dunia. Nak fikir ya. Ya, tu orang salah pun salih malam-malam menangis.
tuan. Takutlah bang, kena banyak muhasabah. Banyak muhasabah. Banyak muhasabah. Kita tak tahu mati bila, bang, apa tu orang ingat mati ni dalam rumah dah siap dah kengkapan. Kalau atuk aku dah siap batu nisan kat depan tangga. Tapi kalau kita belum mati, makruh tulis nama kat batu nisan. Tak boleh. Siap nanti besok beli kengkapan satu kotak tak apa rumah. Bini melawan, nampak. Allah bang. Lawan aku bungkus dengan kengkapan tu. Lagi kita cakap lagi lawan. Alah abang pun sama kena bungkus bang. Orang perempuan ni kita ada bini jaga baik-baik. Sebab orang perempuan ni dia punya senjata lidah. Faham eh? Lidah. Dia senjata dia lidah sahaja. Faham eh? Dan iaitu negeri yang kekal bagi sekalian kafir. Yang kekal dalam neraka orang kafir. Kafir ni ada kafir harbi, ada kafir zimi, ada kafir zindik. Syirik ni ada syirik jali, syirik khafi, syirik af'al khafi. Itu kena belajar lah bab tentang bab sifat uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Kena belajar lah bab tentang sifat baharu, bab tentang subhanallah, nama-nama sifat baharu, jauhar firid, jisim, jizim, kena belajar tu, tu. Kena mengaji sebab itu nak kenal Allah, kena kenal diri, kena tahu siapa kita, faham eh? Lepas tu kita ni fakir, tu doa, semua dua tangan, mana ada orang doa satu tangan, semua dua tangan, semua dua tangan, miskin, faham? Tak ada kaya pun, faham? Semua Allah punya, Kafir harbi, kafir yang menentang Islam. Nanti bila hari raya korban, buat akikah ke apa, orang kafir harbi ni tak boleh nak bagi daging, tak daging, tak boleh. Kafir harbi ni wajib perang. Faham ya? Wajib perang. Tentang siapa menentang hukum Islamnya, kafir ni kalau dia tentang hukum hudud, dia menentang orang azan, dia tak suka orang azan, dia dohina Nabi, atau kafir harbi ya. Kalau zaman Saidina Umar, Al-Khattab, orang nentang Nabi ni, dia pergi potong tu Saidina Umar ni lah. Lepas tu Nabi ni, kenapa kadang orang kafir dia benci, dia hina Nabi, maki Nabi sebab dia tak kenal Nabi. Bukan orang kafir kita pun tak kenal Nabi, faham? Ni Rasulullah. Rasulullah ni kalau dia marah, bukan ada kalau ada ustaz bagi tahu, siapa bagi tahu muka dia merah, salah. Dia kalau marah sangat, ni sini ada urat timbul. Yang selalu nampak Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Dia marah. Faham ya? Rasulullah ni dia tertunduk. Faham ya? Dia jalan laju-laju anak. Ni Rasulullah. Dia jalan macam nak mati. Mati ya. Tapi kalau pergi pasar malam walaupun haus laju ah. Faham ya? Tuan-tuan. Rasulullah kaki bengkak pun duduk pergi masjid Faham? Kita kena gaut tak pergi masjid. Tuan-tuan ya. Mayang ambil bengkak lagi. Bengkak lagi. Hadis sahih. Bukan hadis palsu. Nak jumpa Rasulullah rajin selawat. Rajin selawat. Paling pendek. Sallallahu ala Muhammad. 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 Itu paling pendek. Bukan susah pun. Itu guna ada tasbih tu. Kat pukit ni. Mentara duduk kena makan. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak perempuan pakai alat tukar. Masya-Allah. Ya, tukar perempuan pakai alat. Alhamdulillah. Kena faham dulu salah pun soleh Dia peringkat awal guna tasbih Allah. Peringkat kedua dah jari Allah. Ketiga dah hawas jantung jantung duk Allah duk Allah duk Allah duk Allah kita dah duk duit duk duit duk duit duk duit yang hati yang mati duk 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 duit mati k
Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala pada menyatakan akan syurga. Syurga. U'iddat lil muttaqin. Artinya telah disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah. Yang takut lah. Seluruh hari kita ni takut lah. Orang yang takut ke Allah ni, kalau dia dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin. Goncang. Ya Allah, azan lah. Ni tak ada. Dengar orang azan, tengok TV. Tengok TV. Tengok orang azan, tengok TV. Hati-hati lah. Dia, hiburan ni dia bahaya. Hiburan ni boleh mati dalam siapa yang dia kekal dengan hiburan, sibuk dengan hiburan, boleh mati dalam su'ul khatimah. Faham ya? Ada dia. Sekarang ni hiburan yang paling bahaya, PUBG. Faham? Aku panggil sepak G. Faham ya? Tuh. Tahu PUBG? Duk main PUBG. Kadang orang masjid main PUBG, sementara nunggu isyak, duk tepi tebing. G, Haji kat mana? Ni kat tepi bangunan ni. Orang masjid main 4G tuan. Dia sanggup, dia boleh top up 4G ni beribu ringgit ni, bukan 2-30, beribu tuan. 4G orang kafir jahat kan. Dia nak rosak akidah umat Islam ni, agar mereka jauh beramal, jauh berselawat, jauh bertahmid kepada Allah, jauh baca Quran. Nah, duduk main ni lalai. Tak ingat Allah lah. Hati-hati lah. Jadi orang bertakwa. Istighfar jangan tinggal istighfar ni, faham. Kalau nak banyak istighfar, dia secara alternatif. Kita punya istighfar ni beribu-ribu. Bacalah penghulu selawat tu. Penghulu istighfar tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika niyya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca sekali seperti di astaghfirullahalazim 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 1000 kali. Kalau nak berlagu sikit supaya nak menangis, baca Tubana ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah wa nadimna ya Allah. Allah macam tak ada kopi jantan sudah minum. Ni berpeluh. Macam beruang. Dia mata macam tu raya. Siapa merah mata makan makan ubat kuat. Dia nak makan ubat kuat ni, dia tengok dia punya masa. Dia nak bersama pukul 11, akan pukul 9 makan. Kita tengok ustaz tak puas hati, faham? Bahaya makan bakuat ni tuan-tuan, bahaya. Faham tu, orang sekarang banyak mati cepat pasal itu lah, faham ya? Tenang ya, nak kemaluan tu sihat, kencing ikut sunnah, faham ya? Faham tu, aku mengajar baru ni buat tentang beruduk. Uduk kena belajar beruduk, faham ya? Kadang beruduk banyak tak selesai. At-tukhuru miftahu salat, kesucian itu kunci bagi semayang. Dia kata pegang ponggong tak batal wuduk. Pegang lubang ponggong baru batal wuduk. Kena tahu tepi-tepi tak batal. Pegang betul pintu batal wuduk. Pegang tapak tangan dengan kaki tak batal. Ambil kaki sampai kaki mampu ya. Faham? Keluar air mani. Keluar air mani wuduk tak batal. Siapa kata batal? Keluar air mani wuduk tak batal, tapi kalau jika keluar air mazi, dia faham. Betul, jual belajar hukum fiqh dia. Faham ya? Tapi wajib mandi ya, faham ya? Faham. Kena tahu kan dengan cara keluar daripada kemaluan depan dan belakang, ya. Dan hilang akal. Faham tu? Ya, bersentuh. Dia dengan empat cara bersentuh. Hilang akal, kena tahu hilang akal yang keadaan macam mana. Betul, orang gila boleh jadi imam apabila dia tak gila.
bila datang gilanya, batallah solatnya. Tu baru ni, orang dah kata imam bodoh kan? Imam bodoh sebab baca Fatihah tak cukup. Siapa kata bodoh? Siapa kata batal imam? Tak batal imam ni solat dia. Bila dia baca Fatihah tak cukup, tak batal solatnya lagi. Apabila sudah memindah rukunnya, Fatihah tidak dicukupkan, baru batal solat imam tu. Oh, batal. Makmum, adakah batal tak tak batal makmum ni? Dia ada dua kaedah. Satu batal, satu tak batal. Yang batal ni bila imam sudah memindah rukun, dia tidak mufarakah, maka batal lah. Yang tak batal ni bila dah tahu imam ni salah sudah memindah rukun, maka dia niat mufarakah, dia bercerai, bagi talak terus kat imam ni. Tak batal. Lepas tu orang yang makmum ni kena ada ilmu, imam kena ada ilmu. Ni tak ada, tiba-tiba imam bodoh. Bodoh imam, bodoh, 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 bodoh. Ngaji tak nak, faham ya? Gaya hebat. Siapa panggil ustaz? Ceramah kata orang bodoh. Anak mengaji dulu, orang tak kata bodoh. Orang kata kurang pandai. Dia kata jangan kata bodoh, kata kurang pandai. Kalau babi, jangan sebut babi. Khinzir. Babi ni khinzir sama. Dalam kitab tak tak sebut khinzir. Tuan-tuan buka kitab kuning, dia tak sebut khinzir. Sebut balik bayar, babi lah. Dalam kitab orang yang rugi dia kata cilaka. Dalam kitab kuning dia sebut orang yang tak mahu jauh dengan Allah, tak suka dengan agama, dia kata bodoh. Dia tak sebut korang cerdik. Nah tu kenapa ulama-ulama dulu sebut macam tu? Biar kita tersentak. Tu. Telah disediakan syurga itu bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Kita ni orang takut ke? Tidak. Tuluh lah. Kalau orang takut kan Allah, dia kumpul amal soleh. Kumpul amal soleh selawat jangan tinggal. Paling kurang 300. Tasbih, tahmid, zikir. Kan susah pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penat berhenti ya. Esok okok ya. Zikir balik. Ya kau perempuan kan sahur. Mentara duduk rumah. Nunggu suami nak balik. Dah siap makanan zikir ya. Tu kita punya nenek semua ada tasbih. Allah. Kita ada lah. Berani buat tasbih pergi jayen. Allah. Mana ni? Mampu ya. Mana ya? Pergi kenduri kendara. Orang jemput open house. Tangan sebelah tasbih. Allah. Makan. Allah. Poyo. Orang kata poyo je habis. Bukan lah poyo. Orang kata aku poyo. Tentang. Iman pegang tasbih memandu habis macam mana nak pergi tegak benda haram tu, dia pergi nak bagi kita, orang duduk tegak benda haram, kita nak pergi marah macam mana? Nanti Allah tanya nanti. Contoh lah, di negeri kamu ada pusat pelacuran, adakah kamu ada pergi menegah tempat pusat pelacuran? Allah tanya esok. Lepas tu jadi ketua ni susah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Jadi ketua susah. Faham ya? Bukan senang. Faham. Jadi nazim masjid susah. Jadi pengurusi masjid susah. Faham. Jadi bapak susah. Jadi cikgu susah. Jadi ustaz susah. Faham ya? Tak senang. Jadi ketua susah. Contoh dia jadi ketua bank. Bila jadi ketua bank aja, pengurus bank syarikat tu, dia kena pastikan anak buahnya, staffnya sembahyang. Bila time solat, kau kena solat. Tak solat, besok ketua ni kena tanya oleh Allah. Faham? Bukan senang ni, faham? Jadi bapak susah. Bukan senang jadi bapak ni. Sekarang senang lah. Lona saya lah duduk dalam kubur Habis lah. Faham ya? Tok. Kali apa? Nah, ya. Sini tanah. Atas tanah. Mula-mula rosak mata. Mata rosak. Cacing masuk. Ulat masuk. Perut. Kedua perut. Faham ya?
Tapi kalau orang salafus soleh, orang yang mati dalam husnul khatimah, jasadnya tak reput sampai kiamat, tak reput. Ini hadis sahih. Lepas itu siapa dapat kubur dekat dengan ulama beruntung, dia akan mendapat syafaat. Tuan-tuan, siapa dapat kubur sebelah orang soleh dapat syafaat. Siapa kubur sebelah orang jahat tak semayang, duk kaki merompak, duk hina ulama, mendapat saki baki, mendapat bahang azab orang jahat tu. Tuan-tuan, itu tok guru, tuan-tuan tengok lah tok guru, kubur dia, tengoklah wali-wali Allah, tengoklah para-para nabi, para-para awliya, Allah asingkan kubur dia. Tak campur dengan kubur-kubur orang biasa. Allah asing lah. Siapa nak dapat asing, masa kat dunia, masa hidup dia kena asing. Kena asing lah. Malam-malam orang tidur, dia mengabdikan diri kepada Allah. Orang lain duk tengok TV, dia tengok TV. Orang lain duk main Facebook, dia tengok Facebook. Ni orang tak asing. Orang asing ni, orang lain semua tidur, dia bangun ibadat. Tengok asing lah. Dengan mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang. Kena faham? Yang disuruh. Azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairun minan naum. Bangun semayang. Tu azan subuh kena kuat-kuat. As-salatu khairun minan naum. Kuat-kuat tu. Biar satu kampung bangun. Faham? Terkejut sekali orang. Siapa mencakap? Tu kat sekolah kami tu, lepas azan tajuk, pergi ke rumah ketuk. Bangun semayang tajuk. Bangun semayang tajuk. Bangun semayang tajuk. Bukan pintu. Kenapa? Bangun semayang. Tak puas hati aku tombok. Kat sekolah tu lah. Ini kampung orang semayang. Ini kampung orang semayang. Ini kampung orang semayang. Kau tak nak semayang, kau duduk kampung orang tak semayang. Kau duduk bumi yang orang tak semayang. Semayang. Allah. Walaupun mula-mula semayang tak puas hati, semayang. Nanti lama-lama dia puas hati. Lepas tu ibadat ni mula-mula dia kena paksa. Kena paksa ibadat. Lama-lama dia dapat ikhlas. Nak tahu ikhlas, dia istiqomah. Senangnya tuan-tuan nak tahu amalan kita ikhlas, kita istiqomah. Ikhlas. Tuan-tuan. Nak dapat bukan senang. Kena banyak mujahadah. Mujahadah. Ini mujahadah. Orang lain duk tengok TV, orang lain duk beraya, duk sana, duk dataran, Taiping, apa semua. Duk tepi, tasik, duk dating. Ada orang dating lah. Berani pergi tegur. Hoi! Dah kahwin belum? Berani? Mampus lah. Ini kena, ni, jantung ni kena ada pengisian. Zikir selawat. Dia kalau orang yang dekat dengan Allah ni, orang tengok muka, orang gerun lah. Kita orang tengok muka, menyampah. Paling menyampah tak muka kita, bini menyampah. Tengok muka kita tak puas hati. Tambah pula ujung bulan ni, tengah-tengah bulan. Lagi dia tak puas hati nak kita. Bila awal bulan, dia tengok kita puas hati. Syekhi tuan-tuan, belum ke 9 lagi. Dah batuk-batuk lah. Tu batuk tu kifarah. Tu seorang sahabat aku rasa nama dia kata, "Ustaz, saya 3 hari batuk lah." Abang sihat dah 50 lebih sihat. Baru 3 hari Allah bagi batuk dah mengeluh. Busuk punya orang. Allah bagi batuk 3 hari. Allah bagi sihat. Tengok lah Nabi Ayub kan sakit. Sakit 18 tahun. Itu yang bini dia kata, "Wahai baginda, wahai Nabi Ayub AS, minta lah sihat dengan Allah. Aku malu nak minta sihat. Aku sihat pula 80 tahun. Sakit baru 18 tahun. Tengok kalau bini cakap, "Ayang, ayang batuk. Itulah abang. Isap kokok. Kamu tak batuk?" Isap rokok, tak isap rokok pun mati, faham? Orang tak isap rokok lagi cepat mati, faham? Janganlah kita ni salah akidah, faham? Tuan-tuan. Isap rokok pun mati, tak isap rokok pun mati, faham? Kena belajar tauhid tu, takdir mu'alat, takdir mubram, faham? Sifat 20 kalau Allah, sifat yang wajib pun tak tahu. Tak apa.
Allah wujud kita baqa muhalafatuhu lil hamadis qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayat sama basar sampai habis. Apa ya? Boleh kita baca seorang-seorang, siapa dapat berdiri tak dapat, siapa dapat duduk tak dapat berdiri, boleh? Seorang-seorang. Kita mula pada perempuan. Okey, boleh. Ya? Ha, tengok aku tak buat hatilah. Ya. Ha. Okay. Sebelum masa aku belajar untuk guru, belajar baca ya. Tak dapat. Ha, tak dapat pegang kitab duduk luar tu, mutalaah sampai dapat. Dah dapat masuk dalam. Ha, tu faham. Tu yang dapat hadis tu, ya, hadis 40. Duduk dalam kepala otak ah. Ha, faham eh? Ha, ya. Tu dulu garang. Faham ya garang. Ha. 850 tuan-tuan. Ha. Okey, ya, eh? Okey. Lama tak belajar ni, raya kan, ya. Eh? Ha, raya. Tuan-tuan jangan risau, faham ya? Ha, ni ada perkiraan. Duduk ni ada perkiraan. Satu jam duduk sampai duduk pegang telur sejuk. Pahala semayang 1000 rakaat. Allahu Akbar. Ha, 1000 rakaat tu. Lepas tu dalam kitab fiqah menyebutkan pula, apabila kamu sudah berauduk, kamu memegang kemaluan kamu, tak batal auduk kamu. Kamu memegang senjata kamu tu M16 tu. Ya. Ha, waktu subuh je tembak. Ni. Ya, pegang batal uduk kamu jika kamu pegang dengan tapak tangan kamu. Kalau tepi-tepi ni bukan tapak tangan, tetapi kalau kamu pegang peluru-peluru kamu, tak batal uduk kamu. Nah, eh. Ha, belajar, eh. Orang perempuan ni bibi. Eh, ha, pegang tepi ni tak batal uduk dia. Aku lapik eh, sikit. Pintu ni, faham. Eh, sebab itu kena tahu buat tentang bertemunya zakar dan farasy ni hukum fiqah. Lepas tu kena mengaji. Ha, lepas tu nak nikah ni kena mengaji, jangan main nikah eh. Ha, kena mengaji bab farasy, bab zakar, bab darah haid, bab darah nifas, mengaji semua. Ha, tuan. Tak ada. Suka perempuan besar punggung. Aminah. Tengok punggung, kahwin tengok punggung. Wah, ya. Orang kahwin nak nikah tengok ilmu. Ha, eh. Ha. Orang akhir zaman orang lelaki banyak tak nikah sebab hantaran mahir sangat. Hantaran sampai 15K, tapi yang tahu masak perempuan ni Maggie je. Nak 15K, 20K boleh, 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 boleh. Syarat kau perempuan hafal Quran. Syaratnya kau kitab Iqna khatam, kitab Hikam khatam, kitab Muhimmah khatam, kitab Bahru Mazi khatam. Apa boleh ah? Ha? Faham ya? Ha, ni tak ada. Ha? Kadang baca Jawi, kumulai tu pun baca kumulai. Buat ya, tuan-tuan. Akhir zaman orang Jawi tak pandai baca Jawi. Faham? Tak pandai. Ha, eh? Baca surat cinta pandai ah. Baca orang putih pandai ah. Ya, baca Rumi pandai ah. Baca Quran tak pandai baca Quran. Quran ni kena belajar. Kena belajar Quran ni. Quran ni kena baca. Sebab kita duduk ni bumi Allah. Kena malu dengan Allah. Faham ya? Ha, faham. Allah tarik satu nikmat habis ah. Dia tak bagi kita kentut juga. Ha. Ha, tu yang bunyi sini. Mampu ya? Ha? Tak betul, tak betul. Buah aku tak bagi kentut tu. Faham eh? Ha, tapi dalam syurga tak ada kentut. Mana kentut? Dalam syurga semua orang senang hati. Dalam syurga semua orang gembira. Dalam syurga buah-buah, dengar ni orang perempuan, buah dalam syurga ni, buah sebesar seekor unta. Bila kita lalu tepi buka buah, dia kata apa? Wahai tuan, makanlah kami. Makanlah kami. Makanlah kami tuan. Kita petik buah tu, terus tumbuh lagi buah tu. Oh, dalam syurga. Syurga, subhanallah. Siapa masuk syurga, kekal lah. Tak keluar lah. Wah, eh? Tuan-tuan, fikirlah syurga ni. Satu tingkatan 500 tahun. Ha, okey ah, tuan-tuan. 500 tahun syurga. Allah tuan cerita lah. Wah, mana tuan syurga, eh? Ha. Sikit lagi tuan-tuan, eh? Ha. Lagi 6 minit.
Nenek aku tak berhati lah, ya. Oh, tengok aku tak berhati. Ustaz raya-raya pun ceramah bantai aku, ya. Aku tak bantai lah, ya. Aku ceramah aku tak takut, tak takut. Orang marah aku ke, orang pukul aku tak takut. Dan macam-macam aku dapat lah, ya. Orang ugut aku kat WhatsApp macam-macam. Kata orang baru ni orang kata aku mati. Dia viralkan muka aku, dia kata aku dah mati. Dia kata jangan dengar ceramah Ustaz ni. Ustaz dah mati lah. Dah mati 2 bulan lepas lah. Mangkuk tu orang ni. Aku hidup lagi lah. Dia kata aku dah mati lah. Nabi lagi teruk. Buat kerja agama. Allahu Rabbi. Aku baju aku tak koyak ni. Nabi orang tarik baju dia koyak. Koyak. Nabi menyorok dalam gua, tuan-tuan, dalam gua. Ya. Orang tikam unta Nabi, jatuh Nabi. Aku dak berdakwah, orang masih seronok orang masih bagi duit minyak Ya, tuan-tuan. Berdakwah cuma aku pernah dapat orang pegang dengan aku je. Ustaz. Kenapa Ustaz kata orang tak sembahyang jadi babi? Jangan cakap babi ya. Hinzira. Tuan-tuan Terbalik bawa terbalik meja Orang bawa batas ceramah tuan-tuan Orang bagi duit minyak sikit Datang uji ya, penceramah datang ceramah tak usah bagi duit minyak. Aku usah bagi sekali tu usah bagi ya. Tapi simpan nanti bagi balik lah. Uji tengok ustaz ni ikhlas. Dia telefon tak? Haji. Kenapa tak duit minyak? Lepas tu ada satu tempat orang ni ceramah. Ustaz ni ceramah kat rumah abang ni. Sampai tengah jalan ustaz ni telefon abang ni. Bang. Abang bagi duit ceramah dalam envelope ni betul ke abang tu silap? Kenapa ustaz? Kurang sikit sangat ni. Mana cukup 200? Ustaz nak berapa? Kalau kurang 500 nak. Iya ke? Ustaz nak saya ndak tak cukup ni. Tunggu ustaz ni abang ni hantar duit Bang. Mampus tuan-tuan Ada guru macam tu sama ngaji dengan ustaz ni sama ngaji Nabi cakap dah hadis sahih. Apabila kamu bertemu dengan ulama dunia, ulama yang ceritakan dunia, larilah kamu seperti kamu nampak dan kamu bertemu dengan binatang yang buas. Bertemu kamu seperti kamu bertemu dengan singa. Lari lah. Jangan dengar ngaji tu guru ni. Lagi 3 minit. 3 minit. Ya. Dan kerana firman-Nya pada menyatakan akan api neraka. Api neraka api neraka. Senang nanti balik test. Siapa yang kaki hisap rokok, pasang lighter bakar tak? Tahan tak? Kalau orang perempuan balik rumah buka dah bagi. Tahan tak? Faham api neraka. Uiddat lil kafirin, artinya telah disediakan api neraka itu bagi sekalian orang yang kafir. Bagi orang kafir kadang orang duk tanya, ustaz, orang bunuh diri ni mati kafir kan? Siapa kata mati kafir? Macam mana azabnya kat negeri akhirat? Negeri akhirat tengok dekat dunia, dia bunuh diri, macam mana cara dia bunuh diri? Kalau dia tikam tubuhnya dengan pisau, dia bunuh diri, nanti kat negeri akhirat, dia akan diazab, dia akan tikam tubuhnya dengan pisau. Berapa lama? Itu urusan Allah. Kalau minum klorok, nanti minum klorok dekat negeri akhirat. Gantung diri, gantung lah. Faham kat negeri akhirat. Tapi tu kalau orang perempuan pula, siapa yang buka aurat, tunjuk rambutnya, kadang orang duk tanya, ustaz, apa hukum perempuan yang sudah menopause? Adakah dia buka aurat tak berdosa? Mana boleh engkau menopause, tak boleh buka aurat. Selagi engkau berakal. Faham? Lagi berakal. Akalnya berfungsi je, kena jaga lah aurat dia. Bila dia hilang akal, tak sedar dan nyanyuk ke apa, baru dimaafkan. Itulah. Dan bahawa sekalian mereka yang beriman, selagi akan melihat mereka itu, akan Allah Ta'ala di dalam syurga. Nak tengok Allah, nak lihat Allah dalam syurga. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu dalam kitab tasawuf aku, dalam kitab Ihdatus Subyan ke, dalam kitab apa?
Mereka akan dapat bertemu, melihat Allah. Ada yang sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, ya, setahun sekali, selama mana duduk dalam syurga. Maksudnya selama-lamanya sekali. Tengok pada iman masing-masing. Ha, tuan-tuan, ya. Allah tu tidak bertempat, faham-faham tu, ya. Dia berada di mana-mana tapi tidak bertempat. Allah tu yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha kuasa, yang maha bijaksana. Faham, ya? Kadang orang dah tanya, ya, tapi tu Allah ni tak boleh bayang-bayang. Tuhan ni tak boleh bayang-bayang. Bila dia bayang-bayangkan Tuhan, itu yang dia buat berhala. Faham, ya? Tak boleh bayang-bayang. Faham, ya? Dah pukul 9. Cukup lah. Cukup. Sama pun cukup lah. Tengok aku nak marah. Mungkinlah. Tapi ingat, ada perkiraan. Orang yang marah kepada orang itu, orang yang tidak marah pada orang itu, ada perkiraan di negeri akhirat. Ni hadis kursi. Mereka duduk tahiyat. Kedua-duanya duduk tahiyat depan pintu syurga Allah. Ha, sebab itu siapa dapat buat salah dengan orang, hati-hati besok ke negeri akhirat. Dia akan duduk tahiyat. Tunduknya dalam hadis sebut dia tunduk. Yang nak meminta ni, yang tak salah ni, dia angkat kepala. Wahai Allah, aku nak tuntut fulan bin fulan sebab dekat dunia dia tak puas hati dengan aku. Yang macam tak puas hati aku, bang. Aku nak tuntut amalan-amalan dia. Aku nak tuntut amal soleh dia. Kata Allah, amal soleh dia tak ada. Baca Quran pun malas. Mengaji pun tidur. Ya. Ustaz dah mengaji, dah main handphone. Ustaz dah mengaji, duduk-dua, isok rokok. Tak ada amalan, aku nak tuntut. Apa amalan dia? Kalau macam tu, aku nak supaya aku punya amalan kejahatan dibagi kepada dia. Kata Allah pun, amalan kejahatan kau dah tak ada. Dan kau nak masuk syurga ni. Apa lagi yang kau nak? Dia ni, ya Allah, jumpa aku tak senyum. Dia ni, ya Allah, buat salah dengan aku. Tengok aku tak puas hati. Tak puas hati, ada perkiraan. Tu kata Allah. Kau nampak dalam hari kaya tu. Ya, buah-buah dalam syurga, kenikmatan istana, bidadari dalam syurga. Kau tak nak ke? Tak, ya Allah, kalau tak, kau maafkan dia. Kau pegang tangan dia, bawa masuk dalam syurga. Nampak ni, Allah sayang kita. Faham, ya? Sampai macam tu, tuan-tuan, Allah sayang kita, tuan-tuan, ya. Di antara umat Nabi Muhammad yang beruntung, umat Nabi lain tak dapat macam kita, faham? Kau tu fikir, ya, bela janggut dapat pahala. Ha. Pahala. Duduk mengaji ni walaupun tidur. Tidur, ya. Dapat pahala, tuan-tuan, ya. Semua pahala umat Nabi lain tak dapat, umat Nabi Muhammad, ya. Wallahu alam. InsyaAllah kalau panjang umur ada rezeki, besok kuliah subuh di masjid lama. Bulan lepas aku tak datang sebab bertembung kuliah. Ada usah lain pula, ya. Aku datang, Kalau ada usah lain kena bagi tahu kat aku. Jangan diam je, faham, ya. InsyaAllah kalau orang tu macam biasa, tuan-tuan, ada minyak wangi, kasturi kijang, ada madu lebah, ada apa tuan-tuan beli lah, ya, sambil menderma untuk sekolah. Tu ada tabung untuk infak lah. Bukan untuk aku tu, untuk sekolah, tuan-tuan, ya, untuk sekolah. Tuan-tuan, ya, nak bayar bil api, ya, bil air sekolah, untuk beli kitab budak-budak. Tu tadi aku nak pergi ceramah ni, orang gila datang. Orang gila pandai duit ni. Seorang ni orang perempuan, gigi sini ada, sini tak ada gigi. Set. Orang gila ni. Bukan. Aku cakap anak aku nampak. Orang gila ni tahu duit. Ini pasti gila duit orang ni. Lepas tu budak datang. Ini boleh orang. Ustaz duit. Dah bagi seorang RM5. Ini boleh orang apa-apa. Cakap duit untuk orang. Faham? Bukan untuk aku. Masuk tu. Nak panjang umur, sedekah banyak. Nak pendek umur, sedekah sikit. Faham?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rab Jibril wa ya rab Israfil wa ya rab Mikail wa ya rab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma aghfirlana wa walidayya wa rahmaka ma rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atim lana bi ghusnil khatimah wa la ta'tim alaina الحاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.